pendidikan. Yayasan Pendidikan Al-Masum adalah salah satu penyelenggara pendidikan di Indonesia yang menginginkan anak-anak bangsa tumbuh dan berkembang dilandasi iman dan takwa dan syarat memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Nama Al-Masum yang didirikan oleh Haji Masum, pengusaha dan pendidik asal Cibuyut, Ciawi, Tasikmalaya, kini lekat dengan keberhasilan dalam dunia usaha dan yayasan yang mengabdikan diri pada kegiatan sosial dan penyelenggaraan pendidikan umum. Bapak Haji Masum sebagai founding father yang latar belakang santri, pendidik, pedagang dan wirausaha berpikiran jauh ke masa depan untuk memajukan pendidikan, bahkan telah mengantisipasi berkembangnya wilayah Bandung Timur dan Ranca Ekek serta kawasan Jatinangor sebagai daerah industri, pendidikan dan pemukiman. Tatapan tajam ke masa depan sekarang nyatanya benar. Mulailah Yayasan Pendidikan Al-Masum mendirikan sekolah dari mulai taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, akademi manajemen dan informatika, serta pendidikan perbankan syariah. Selama lebih dari 25 tahun, yayasan yang didirikan pada tanggal 26 Mei tahun 1986 oleh keluarga besar Haji Masum yang bergerak secara mandiri dalam bidang sosial, ekonomi, syariah, berorientasi pada kepentingan masyarakat, telah berhasil mewujudkan cita-cita Haji Masum memberikan sumbangsih terbaik untuk dunia pendidikan bagi masyarakat di sekitarnya. Tetapi dalam perjalanannya, minat belajar di Al-Masum bukan saja masyarakat di kawasan timur kota Bandung yang mempercayakan anak-anaknya untuk dididik dan dicetak menjadi siswa unggul dan berprestasi. Bahkan telah jauh menembus batas wilayah kampus karena para siswa datang dari berbagai daerah di Indonesia. Pencapaian keberhasilan sejak awal sampai sekarang merupakan wujud tanggung jawab dan kepedulian dalam kerangka peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang bukanlah perkara mudah. Apalagi dalam perkembangannya, Yayasan Pendidikan Al-Masum mengutamakan kualitas lulusan yang dapat diandalkan sebagai aset demi kemajuan bangsa dan negara sejalan dengan visinya membentuk generasi yang cager, bager, pinter. Visi cager, bager, pinter tertanam dalam diri dan jiwa warga belajar, pendidik, tenaga kependidikan, dosen, dan seluruh sivitas akademika dari mulai jenjang pendidikan formal dan non-formal. Mulai dari tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, pesantren, hingga tingkat perguruan tinggi, akademi manajemen informatika komputer. Disiplin dan Islami adalah ciri khas pendidikan Al-Masum yang memadukan kurikulum pendidikan nasional dengan kurikulum Al-Masum menjadi alternatif terhadap masalah-masalah pendidikan dan kerancuan pendidikan nasional. Budaya Al-Masum dalam sistem pendidikan yang diterapkan adalah gabungan dari falsafah Sunda, cager, bager, pinter, kurikulum nasional, dan penerapan praktis cara hidup Islam dalam setiap aktivitas dan tingkah laku. Senapas dengan misinya untuk memberikan wahana memadai bagi upaya mencerdaskan masyarakat, menyediakan wahana pendidikan yang berkesinambungan, mengentaskan generasi muda dari keterbelakangan iman, takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta membiasakan setiap peserta dididik hidup disiplin. Untuk mewujudkan itu semua, Yayasan Pendidikan Al-Masum membangun fasilitas fisik pendidikan yang kokoh, kuat dan megah dan berkelas internasional di areal seluas hampir 4 hektar di wilayah timur kota Bandung dekat dengan kawasan kota pendidikan Jatinangor dan kawasan industri Ranca Ekek, tepatnya di Jalan Raya Cileunyi Ranca Ekek nomor 22 Jatinangor sebagai kampus yang memiliki fasilitas lengkap. Jenjang pendidikan formal dan non-formal Al-Masum mencetak kemampuan diri para peserta didik
sejalan dengan tujuan pendirian yayasan sebagai tanggung jawab sosial dan kepedulian keluarga besar Haji Mas'um terhadap pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai pendidikan tinggi. Taman Kanak-kanak Al-Mas'um menyelenggarakan program unggulan pelajaran berwawasan lingkungan untuk menanamkan kecintaan anak terhadap lingkungannya serta mengenalkan anak kepada Allah dan Rasul-Nya. Mengembangkan kepekaan dan rasa sosial anak dengan mengunjungi panti asuhan, panti jompo. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler Taman Kanak-kanak meliputi pengenalan alat-alat seni bekerjasama dengan ekstrakurikuler bidang seni Al-Mas'um, fasilitas untuk taman kanak-kanak terbaik dan berkualitas di negeri ini seperti arena bermain di luar kelas, di perahu, sepeda air, flying pop, jembatan gantung yang memungkinkan tumbuhnya kreativitas anak dalam kemandirian. Sekolah Dasar Al-Mas'um Full Day terakreditasi A dengan visi melahirkan generasi yang bertakwa, berbudi mulia, sehat jasmani dan rohani, cerdas dan terampil. Ciri khas SD Al-Mas'um Full Day, disiplin dan agamis. Konsep pembelajaran full day dengan memadukan 100% kurikulum pendidikan nasional dan kurikulum Al-Mas'um dibimbing oleh guru-guru bidang studi pelajaran, yakni seorang guru bertanggung jawab pada satu mata pelajaran melalui program unggulan mencetak para siswa memiliki wawasan keislaman. Program akselerasi telah berjalan sejak tahun 2010 bertujuan memfasilitasi siswa yang cerdas istimewa dan bakat istimewa. Program kelas super dimulai tahun 2011 menggunakan konsep sekolah standar internasional. Begitu pula melalui kegiatan ekstrakurikuler yang bervariatif dalam bidang seni budaya melalui Ekspresi Day, pentas anak muslim. Program Reading Day adalah terciptanya budaya membaca, menulis karya dan cinta lingkungan melalui hari membaca bekerjasama dengan penerbit dan toko buku ternama. Di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, variasi pembelajaran melalui moving class dan studi lapangan ke berbagai objek studi. Program Science Day secara berkala dirancang untuk mewadahi minat siswa dalam penelitian dan observasi dan program klinik matematika dan program akselerasi. Kegiatan belajar di SD Al-Mas'um Full Day seakan-akan tidak pernah sepi dari ilmu pengetahuan, didukung fasilitas kelas yang lengkap untuk masing-masing 22 siswa pada 30 kelas utama dan 5 kelas rombongan belajar yang dilengkapi bangku, kursi, perpustakaan kelas, kelengkapan pembelajaran berbasis informasi dan teknologi seperti LCD, laptop, notebook, dan CCTV. SMP Al-Mas'um Full Day, status terakreditasi A, adalah penyelenggara program akselerasi sejak